Oh. Aduh. Hari ni kita main mengenai tepi parit yang dah lama aku tak main. Ayah tepi hari ni. Nampak keadaan pun macam ada potensi dekat Keli besar, gondor yang keli. Hey. Tak boleh nampak ke dok, tapi memang besar betul keli tu, keli Afrika. Betul ni depan aku. Okey. Kereta aku seperti biasa Shimano Casitas MGL 111 HG rod expert graphite gambit. Leader 20 pound. Batu. Dan seperti biasa aku punya softplastik Zman Golden Boy. Sebab panas ni aku pakai hat ni lah. Ayak pun tak keruh. Dia nampak shining dia lah ayak. Jom kita try. Aku suka pakai Zman ni sebab dia punya warna dia dengan dia punya shining dia tu. Dia gold, lepas tu dia shining dia memang clear lah kalau dalam ayak. Tengok dalam ayak memang dia warna macam warna cantik. Bila dia kena cahaya matahari memang nampak shining dia lain macam bila duduk dalam ayak. Kalau waktu panas macam ni sesuai lah kita pakai dia. Keli duduk naik lagi kan. Bosak tu keli tu. Tu tak pergi mana pun keli duduk main kot tu lah. Aku jumpa satu gear spot yang ada potential. Kita try tengok. Nampak cantik juga ni. Sini. Dia duduk nyok dalam parit kecil ni kot. Try tengok. Oh. Aduh. Mana nampak dia ambil? Mana nampak dia ambil depan tu? Nampak dia ambil ke tak? Dia lari mana? Oh, dia lari main depan aku. Dia lari main depan aku. Depan ni ni. Depan aku depan ni ya. Eh, sembai. Kita nak lambung dah. Satu. Mana nampak? Tak besar mana pun. Dia berlari lah. Dia berlari lah. Ada. Tapi haruan dia punya hitam. So duduk tempat sawit kan. Tahu lah selalu yang seh-seh tu dia akan berlari dulu lah. Umpan. Dia takkan telan tu eh. Macam hak seh-seh besar tu. Seh besar dia akan ambil slow je. Aduh ikut. Ujur dia naik depan aku. Lari je naik depan aku dia sekok. Okay geng, dah sampai dah tempat yang ditujui kita. Setelah beberapa spot kita singgah, kita merah pot parit yang baru dicuci member gua bak. Kemarin ramai orang gasak kat sini. Wow, dah try.
ada rezeki kita pula hari ni. Sayang tak ada labu ni. Dah, ada ambil ujung tu. Aku tak ada rekod. Aku nak tadi. Dah ambil ujung tu. Ah, masuk dalam plastik tu dah. Dia masuk dalam plastik pula. Dia masuk dalam plastik pula. Tak besar. Seh comel, seh comel. Okey lah, seh ni. Ya, seh curut ya. Telah habis. Telah habis. Dapat kawas ni ni. Yo, geng. Telah habis geng. Rakus betul kawan ni sini. Rakus kan lepak. Telah habis. Sikit-sikit main aku. Telah habis. Tu, semua duduk dalam mulut dah. Tu geng. Tu. Telah habis. Sekok Zman 3 inci untuk mulut dah. Saya tak besar mana sangat kan ni. Oh, dia pun tak cukup kotak. Saya tak besar sangat. Aku tak cadang nak balik ikan ni pun. Jadi aku akan lepaskan dia balik. Okay, bye bye. Allah, kena pedin lah. Sorry ikan. Mayah member aku Mayah yang nasib baik dia tak kencing aku hari ni. Kenapa dia nak kencing aku lah? Dia kata dia teringin nak belajar BC. Aku bagi dia pakai kencing aku. Bihun lah tak tampak lagi. Baik kan, kita bagi dia try. Ni kau kali kedua noh hantar kencing aku noh. Dulu sekali kat pantin ni kan. Time dekor tu. Okay, kita tengok palingan newbie. Oh, jauh tu. Okay tu. Okay tu. Boleh beli lah. Bihun sikit. Besar tu. Newbie yang bihun sikit. Okay tu. Tapi kau boleh baling. Okay tu. Boleh beli lah. Semua rasa untuk ni. Dah. Tangan ni betul-betul kena lembut lah kat sini. Haa, tangan tu kena hidup tangan tu. Kena hidup tu betul ya? Di manakah strike kedua aku? Mana pergi strike nombor dua aku ni? Laskas. Oh ya, laskas. Oh. Nampak ke? Dia ambil berat tepi. Yang kata laskas pun dia ambil berat. Boleh nak ambil tapi tak besar ni. Dah. Kecil lah.
Okay, geng. Sekian saja video untuk kali ni. Alhamdulillah ada agak reti. Walaupun sekok, sekok lagi haruan terbang. Tapi alhamdulillah aku tak gumpau. Okay, jumpa lagi next video. Gumpau tu pasti, geng. Try tu reti. Assalamualaikum.